Viral wanita dinikahi kakak iparnya, anakku adalah ponakanku. Viral seorang wanita dinikahi oleh kakak iparnya, wanita tersebut lantas menjadi ibu sambung bagi ponakannya. Kisah nyata ini dibagikan oleh makeup artis, Mua, yang merias wanita tersebut ketika melangsungkan pernikahan. Mua bernama Fitri Kitty, lewat akun TikToknya membagikan momen haru pasangan pengantin yang sedang foto di atas pelaminan. Pengantin wanita terlihat cantik mengenakan gaun berwarna putih. Ia begitu anggun mengenakan siger Sunda. Sedangkan pengantin pria memakai setelan jas warna hitam dan dilengkapi roncean bunga melati pada pecinya. Anakku adalah keponakanku, suamiku adalah iparku, tulisnya. Dalam postingannya, pernikahan wanita dan kakak iparnya tersebut terjadi di Madura. Istri dari pria tersebut sudah meninggal, sehingga ia menikahi adiknya. Postingan Fitri pun viral dan banyak netizen yang berkomentar.